Halo Juragan Gaming, ketemu lagi sama aku Fendi Shop. Kali ini aku mau update penjualan terbaru aku nih Juragan, Nintendo Switch OLED model 256GB untuk pengiriman ke daerah Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Juragan. Dan langsung aja kita ke unitnya Juragan. Dan kali ini orderannya tanpa Ultimate Console ya, jadi 256GB full game Switch Juragan. Dan dengan tambahan aksesoris, tas Nintendo Switch OLED ya, merek Dobe Juragan. Dan pastinya untuk setiap pembelian di sini udah bonus tempered glass ya. Dan udah kita pasangkan langsung rapi ke Nintendo Switch-nya ini Juragan. Jadi mantap banget kan? Dan langsung aja kita review unitnya sebelum dikirim Juragan. Dalam pertama kali ngidupin Switch-nya, kita bisa milih masuk mode OFW atau mode CFW. Dan sekarang kita masuk mode CFW dulu ya, kita tes game online-nya Juragan. Langsung klik OFW-nya ini Juragan. Dan selamat datang di mode OFW-nya Juragan. Kali ini orderannya agak beda nih, jadi dia minta dimasukkan akunnya juga untuk ngetes main game online Juragan. Dan sesuai permintaan konsumen kami, dia minta didaftarkan akun dan dimasukkan akunnya. Udah kita bantu daftarkan akun dan masukkan akunnya ya. Kita tes masuk Nintendo Switch online-nya Juragan. Oke, jadi bisa online di Nintendo Switch online-nya. Ini di mode OFW-nya Juragan. Dalam mode OFW, kita bisa download game langsung dari eShop-nya Juragan. Dalam mode OFW atau original firmware, kalian diwajibkan untuk beli gamenya langsung ya, untuk memainkan game online-nya. Gak bisa menggunakan game bajakan, jadi harus beli langsung di Nintendo Switch online ini Juragan, di eShop-nya Juragan. Untuk game gratisnya bisa kalian download ada sebanyak ini Juragan, tuh bisa kalian tes tuh game-game gratis ini Juragan. Dan udah kita instalkan beberapa game gratis ya, bisa untuk tes game dan online playnya Juragan. Dan untuk game OFW-nya udah kita downloadkan sesuai permintaannya ya. Jadi ada sebanyak ini game OFW-nya. 1. YouTube, Cover Fire, Pokemon Quest, Ninjala, Arena of Valor, Kokobo GP, Octopath Traveler, dan Asphalt Legend Juragan. Semuanya ini adalah game gratis Juragan. Kita sekarang tes untuk main game online-nya. Kita main Asphalt 9 Legend Juragan. Dan kita sekarang tes game online-nya. Kita main game Asphalt-nya Juragan. Wow, keren banget kan? Langsung aja kita play. Kita tes yang ini aja. Langsung aja next, kita lanjut ke race-nya. Kita pilih mobilnya. Wow, keren banget. Untuk game Asphalt ini nggak bisa dimainkan di mode CFW ya, karena game ini online. Jadi hanya bisa dimainkan di mode OFW Juragan. Wow, grafisnya keren banget nih. Mobilnya, grafil detailnya keren banget. Langsung aja kita balapan Juragan. Mantap banget nih. Oh, diajarin nyepet nih. Lanjut. Nos, hancurkan mobilnya. Hancurkan lagi. Iya, keren banget nih grafisnya nih. Hancur semuanya nih. Ayo nih, siapa yang mau lawan gua nih? Nyepet nih. Makan tuh. Jagoan dilawan nih. Wah, mobil gua hancur. Kita muter-muter. Keren banget gamenya. Nos 3 kali. Mantap banget. Ini baru nih menarik adrenalin aku nih dalam main game nih. Game balapan keren banget. Dan finish. Bukankah itu keren Juragan? Nintendo Switch CFW bisa main game online Juragan. Pastinya di mode OFW Juragan. Dan pastinya udah dengan modding anti-ban Juragan. Pastikan tidak menggunakan akun sharing ya. Mantap jiwa. Untuk tes game OFW-nya cukup gini aja ya. Langsung aja kita tekan home. Sekarang kita lanjut masuk ke mode CFW-nya Juragan. Langsung aja tekan tombol power. Yap, pilih power option, di restart.
dan kita pilih mode CFW-nya Juragan, Atmosphere Sky, atmosfer buatan kami Juragan dengan anti-band, cheat, dan tinfoil HBG Soft. Bukannya itu keren? Jadi komplit jadi satu Juragan. Selamat datang di mode CFW Juragan. Jadi dia permintaannya tanpa Ultimate Console ya, jadi isinya full game switch. Untuk isi gamenya sesuai kita isikan dengan orderannya ya. Jadi ada sebanyak ini gamenya Juragan. Dan jangan khawatir, di mode CFW kita tetap bisa online, tapi tidak untuk main game online ya, main gamenya tetap offline. Bukankah itu keren banget? Wow, gamenya ada sebanyak ini. Gak cuma main game aja, tapi juga bisa nge-cheat, bisa update DLC dengan gratis. Kalau di mode OFW, update DLC-nya itu mahal banget Juragan. Dan sekarang kita tes untuk anti-bandnya Juragan. Anti-bandnya ada di mode CFW-nya. Jadi kita tes dengan 90 DNS testing. Tap. Yaps. Dan konsol kita anti-bandnya aktif ya di mode CFW-nya. Jadi kita nggak bisa masuk ke server Nintendo. Juga Nintendo nggak bisa kontak ke Switch kita Juragan. Coba kita buka eShop di mode CFW. Dan pastinya tidak akan bisa Juragan, karena kita nggak bisa kontak ke server Nintendo dan Nintendo nggak bisa kontak ke konsol kita Juragan. Juga kita juga nggak bisa upgrade firmware di mode CFW. Bukankah itu keren? Jadi walaupun online, kita nggak bisa ngapa-ngapain masuk server Nintendo karena anti-bandnya aktif Juragan. Jadi a server communication error, please try again later. Jadi kita nggak bisa ngakses Nintendo, nanti Nintendo nggak bisa akses konsol kita. Bukankah itu keren? Mantap banget nih. Dan pastinya setiap pembelian di sini udah bonus tinfoil HBG Shop-nya Juragan. Jadi kalau di mode OFW kalian download dari eShop, kalau di mode CFW kalian download di tinfoil HBG Shop ini Juragan. Jadi gamenya banyak banget dan semuanya gratis, update DLC gratis, dan semuanya bisa kalian download sepuas hati kalian Juragan. Jadi gamenya akan selalu dapat update setiap ada game baru Juragan. Lebih cepat daripada eShop-nya Juragan. Untuk melihat ukurannya, tekan minus aja. Jadi kita bisa melihat ukuran-ukuran gamenya sebelum kita download Juragan. Tuh, mantap banget kan? Dan juga udah bisa download DLC di sini langsung Juragan. Dan juga download save save-nya Juragan. Jika kalian males main sampai tamat, pengen save save-nya, kalian download Juragan. Langsung tamat semua gamenya Juragan. Bukankah itu keren? Dan seperti biasanya kita tes untuk download gamenya. Dan karena banyak banget komen di YouTube aku, Bang Tinfoil di aku gak bisa nih, Bang Tinfoil di aku gak bisa nih. Itu karena server yang kalian gunakan beda dengan server yang kami gunakan Juragan. Dan karena banyak orang yang bilang kalau Tinfoil gak bisa download atau error, kalau di sini servernya normal ya, gak ada gangguan Juragan. Karena Tinfoil itu hanya aplikasi dan server yang kalian masukkan itu berbeda-beda, tidak semua servernya sama. Contoh aja kita tes untuk download Sonic the Hedgehog 1 ini Juragan. Dan langsung aja kita install. Jika ada game baru di Tinfoil akan ada update game terbaru. Kalian sortir aja melalui rilis Juragan. Jadi game baru akan muncul paling atas Juragan. Kecepatan downloadnya sampai 13,2 MB per detik ya. Jadi kenceng banget Juragan. Keren banget kan? Beda server, beda kecepatan downloadnya Juragan. Gamenya sedang menginstal, sudah selesai dan gamenya akan muncul di depan sini Juragan. Apa mau dicoba tes gamenya? Langsung aja kita tes Juragan. Ini game kecil ya, kisaran ukurannya mungkin 200 megaan. Oke. Dan gamenya berjalan mulus ya, keren banget kan? Oke, langsung start. Gamenya kita download, gak ada gangguan ya, mantap banget kan? Untuk tes game downloadnya cukup gini aja ya, karena yang kita download adalah game kecil Juragan. Dan langsung aja kita packing barangnya Juragan. Dan unitnya udah selesai kita packing dan kita request pick up untuk si cepatnya Juragan. Dan terima kasih buat Juragan yang udah order dan lihat video aku Juragan. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan ini tinggal tunggu dijemput sama si cepatnya juragan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya juragan. Bye-bye.